dan padat sekali. Ini sampai belakang banget. Bismillahirrahmanirrahim. Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pagi ini aku berada di Probolinggo. Ini sudah jam 9 kurang seperempat. Ini aku baru sampai Probolinggo. Ini aku mau cari makan. Nak kene kebak. Anu wae ning warung 38 kae wae lah. Iya. Jadi gimana kowe? Iya. Cocok kok. Karena wae nak karo pengen habis. Jadi aku kemarin itu kelar muat jam sekitar jam 7 malam lah. Jam 7 malam akhirnya saat ini udah jam 9 pagi baru sampai sini. Karena memang muatannya itu kan santai ya, tidak diburu-buru. Untuk bongkarnya kan masih nanti malam jam 10 di pasar Bitingan Kudus. Alhamdulillah sampai di gerbang tol Jombang. Aku sampai di bundaran Pasar Babat Lamongan. Nih. Cuman aku kan dari arah selatan ya. Biasanya kan aku dari arah sana. Itu kalau lewat Lamongan Kota. Cuman untuk ini tadi kan aku mencoba lewat Jombang dan ternyata rasanya itu kok malah jauh ya. Kalau untuk jalan memang lebih enak. Tidak banyak yang rusak, cuman rasanya jauh. Mungkin karena memang baru pertama lalui jalur baru, karena memang dari dulu aku baru pertama ini mencoba lewat Jombang ditembusin ke Babat. Mungkin kalau udah terbiasa juga terasa cukup deket. Ya buat teman-teman semua aja lah yang sering lewat jalur sini, lewat jalur Jombang, Babat, atau lewat ini, lewat Kebumas yang pasti dari arah Gempol ya. Patokan utamanya kita dari arah Gempol, jadi kan seimbang. Itu dari Gempol itu lebih deket lewat Jombang atau lewat Kebumas, Lamongan Kota. Monggo teman-teman semua yang udah sering lewat jalur sini, monggo menulis di kolom komentar biar semuanya tahu, aku sendiri juga tahu. Kalau untuk masalah jalan, enak lewat Jombang lah. Ngetol turun di pintu gerbang tol Jombang. Lanjut ambil arah Babat.
Tapi kalau untuk lewat Kebumas untuk saat ini jalannya rusak. Ini sekarang aku tinggal berjuang dari Babat sampai masih sampai Purwodadi ini nanti. Jalannya kan lumayan bisa dipilih, tapi tetap banyak yang rusak. Terutama di daerah Randu Blatong ya. Di Randu Blatong itu kan jalannya parah. Tapi kalau untuk jalur Babat Bojonegoro, Bojonegoro Cepu itu masih lumayan. Kalau untuk Randu Blatong super parah. Angin besar ini. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Aman. Nih. Ngeri aku, ini kan bawa pohon ya. Ini aku sampai di Mbaurno. Habis angin kenceng itu, tapi ku terbang. Jadi ketiup angin dari kanan, terbang ke kiri. Kebetulan kan untuk jendela yang kiri kebuka, jadi langsung bablas. Alhamdulillah. Kocer. Nih ketemu. Wah, payah. Ini anginnya super-super kenceng ini ya. Tadi waktu di lampu merah tadi, padahal baleho-baleho itu pada ini, pada langsung sobek, seng-seng pun pada roboh. Dan akhirnya ini aku udah habis makan, udah berjalan lagi. Ini Mas Wisnunya mau menikmati perjalanan dengan jalan berlubang. Terus ini dari arah barat juga udah mulai rame juga ya. Ini truk-truk emang jamnya untuk lewat jero Mas. Memang jalannya seperti ini. Lah ngapa ya? Malah ngeban apa? Ora. Dan padat sekali. Ini sampai belakang banget. Bertempur. Mati langsung. Kalau memang Mas paten. Mutu kan jadi paten ini loh.
Oke, sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.